Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf ayat 88 mengisahkan tentang Nabi Syu'aib dan para pejabat yang menyombongkan diri kepada orang-orang yang lemah. Di sini Nabi Syu'aib sudah memberikan peringatan tentang adanya ancaman bagi mereka, tetapi mereka menutup diri dan bahkan mengusir Nabi Syu'aib dari negerinya karena kesombongannya, dan mereka menutup diri dari hidayah Allah. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya. Qala malaul ladzina istakbaru min qabl, orang-orang yang terkemuka malaik, yang merasa punya jabatan, sama saja yang merasa punya kedudukan, dan sampai merasa punya malaik, yang merasa punya hebat, istakbar kata sombong mereka. Min qabl, daripada kamu. Apa kata mereka? Lalu rijannaka, ya sih, kata mereka, kita akan usir kamu dari syair. Yang mengajarimu diusir. Aula ta'udunna, atau kamu kembali kepada agama kami. Fi billati, kata mereka, aula ta'udunna, fi billatina, atau kamu kembali kepada agama kami. Nabi Syekh mengatakan, apa kamu akan masa kepada kami? Walau kunna, wala awalau kunna, apa kamu akan masa? Walaupun saya tidak menerima. Saya suruh kembali, mutat lagi, rugi besar. Masih dibunuh, masih dikegat. Khabar bin Allah. Sahabat Rasulullah sangat muda. Jerakannya di orang perempuan, kejamnya luar biasa. Dia pekerjaannya buat pisau, pedang, khabar bin, mandi besi. Kalau ada orang pesan-pesan apa, buat pedang, dibantah sama dia. Itu sama jerakannya, kalau sudah besi itu menganga. Habis dibakar, tinggal tempat, dipegang, ditanya. Islam apa kafir? Islam, cek, taruh bumbunya, mengkilat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ke pintu dia dibuka begini kamu tiap hari, kata Khattab, tiap hari dites sama cerita tidak kau ya gimana udah menjadi tes gimana ojo oleh mangan makan gratis kalau cuma oleh pecel kartu. Ini dices, punya. Pada suatu hari, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri jalan di kolam dapat dibuat 3 tahun, lockdown 3 tahun Rasulullah tidak boleh jual beli dengan Rasulullah. Orang di pasar jangan yang boleh jual. Semua kalau mereka jual beli sama orang Quraisy. Ke pasar tidak boleh menjual. Terpaksa maka jauh-jauh. Esok lagi mana? Mobil apa? Kata Sayyidina Ali, kita keluarga Rasulullah sampai makan dan 3 tahun buang air seperti batangnya mengkai. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersandar di Ka'bah dalam situasi yang sangat berat, Khobab dan kelihatannya, ya Rasulullah, apa kamu dah minta sama Allah? Sudah, sabar. Kau ini kaya 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 kaya. Rasulullah mengatakan kepada Khobab, ya Khobab, tidak ada tempat yang disinari matahari, semua Islam akan berbicara. Tiap ada matahari terbit, di sini Islam akan jaya. Cuma sabar. Kapan? Sabar. Kapan? Nanti. Nanti kapan? Takut nanti kapan? Yo nanti. Yang tersebut tidak ada tempat yang disinari matahari Islam akan terbuka. Cuma sedikit khusus. Ada umat yang terdahulu, kata Rasulullah, kalau mereka beriman itu gergaji terlihat sekepalanya. Ditanya sama raja-raja dulu, apa? Islam akan Islam keras, sampai terbaca di dua, sama sekali mereka tidak, dan ada di jalur, sama sekali tidak sampai besi. Kes, katitul sama dirinya, dan mereka tidak berubah. Ini Rasulullah sendiri kalau tidak berat, dibayar ketika tahu. Kata Nabi Syekh, masih kolusif, kok menurutan muda. Qala awalau kunna karim, kata Nabi Syekh, apa kamu akan masak kepada walaupun kami tidak mau terima qalif taraina,
Allah ijabah. Sungguh kami telah membuat dosa atas nama Allah. Inna udina fi. Kalau saya kembali kepada agama, kalau saya balik seperti kamu, berarti saya bucu. Sudah ajarkan iman, terus gara-gara itu yang rugi. Ba'da inna jalallahu milah. Setelah Allah menyelamatkan kami daripada kesyirikan ini. Wa ma yakunu lana an na'uda fi. Kata Rasul, dan sama sekali kita tidak akan kembali syirik illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menaikin. Sebab apa kata Nabi? Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Apa kata ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahi tawakkal, kepada Allah kan berserah. Mau kamu bunuh, mau silakan.